rahma Kita masih di hadirin al-Qur'an. Program otak. pertama yang menjelaskan nikmat pertama orang Setelah sebelumnya kita lanjut dengan apa 4 maka yaqulu ti sudira atai. Dan adalah dulu berkaitan dengan setiap at belum berkat setiap keluar tahap ya. belum ada karunia belum berkatnya. ini terkait dengan kita yang kita dengan nama bahkan raja petani itu bahkan raja semisu beri dan adalah beliau menghamparkan kaki kirinya dan menancapkan kaki kanan

kita sendiri ini dan karena ya menutup solat dengan salam karena setelah tasyahud berarti apa salam setelah tasyahud belum salam ini sisa dua pembahasan yaitu tasyahud dan salam dengan itu kita akan selesai dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata Allah rahmatullah terkait dengan ini. Wakana yakulu fi kulli rukatain at tahiyyah Kita kenal dengan tasahud. Tasahud. Tentunya. Solat. Antum maklumi bersama ada yang memiliki satu tasyahud seperti sholat subuh dan ada yang memiliki dua tasyahud selainnya ketika tasyahudnya ada dua maka akan dijelaskan apa hukum tasyahud awal dan apa hukum tasyahud akhir kalau hanya satu tasyahud berarti kita hanya berbicara tentang tasyahud akhir hukum tasawuf awal yang kenal yang dikenal dengan hukum tasawuf pertama. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum tasawuf awal. Mayoritas berpendapat itu sunnah. Mayoritas berpendapat itu hukumnya adalah apa? Sunnah. Karena kenapa? Tidak ada perintah katanya untuk melakukan tasawuf awal. Dan juga Nabi SAW pernah tidak duduk tersyahut, langsung berdiri. Nabi pernah tidak duduk tersyahut awal, langsung apa? Berdiri di rakaat kedua. Orang-orang pun ikut berdiri. Orang-orang pun ikut berdiri. Tidak tersyahut awal. Ini kata mereka menunjukkan apa? Sunnahnya. Karena kalau wajib, pasti Nabi duduk. Paham kan? Ini pendapat pertama pendapat mayoritas. Sementara pendapat yang kedua ini adalah pendapat Imam Ahmad. Demikian pula orang-orang thohiri. Mereka mengatakan hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah apa? Wajib. Dan pendapat Imam Ahmad ini yang kuat. Kenapa? Karena dalil tadi di pendapat pertama Nabi pernah sholat tidak duduk tasyahud di rokat kedua itu ada lanjutannya. Nabi ganti dengan sujud sahwi. Kata mereka perkara yang sunnah itu tidak diganti dengan sujud sahwi kalau ditinggalkan. Yang diganti dengan sujud sahwi kalau ditinggalkan itu adalah yang wajib. Karena pada hadisnya dikeluarkan oleh al Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abdullah bin Buhaynah radiyallahu Taala Anhu beliau berkata anan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asalla bihi mudzohor. Bah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat zuhur menyemai para sahabat. Pakau ma perokatainin ulai ini walam yajlis. Maka Nabi langsung berdiri di dua rokaat pertama. Dia tidak duduk. Kan biasanya duduk tersahut. Ini beliau tidak duduk. Pakau mana semua Maka orang-orang juga ikut berdiri bersamanya. Hatta nasu Sampai Sudah selesai sholat itu Sampai rokaat terakhir empat rokaat Orang-orang para sahabat menanti belum salam Menanti belum salam Tapi kabar jalis Malah belum bertakbir dalam keadaan waktu itu belum masih duduk. Pas saja ada, saja ada Taini Qoblat ini kau taslim ayu salim. Maka Nabi SAW sujud dua kali sujud sebelum salam. Summa salama Kemudian setelah sujud dua kali baru apa? Salam. Artinya sekarang baru sujud apa? Sahwi. Ini menunjukkan katanya wajib. Karena mayoritas juga kalau sujud sahwi itu perkara yang wajib. Bukan perkara yang sunnah. Dipahami ini kan? Maka sebenarnya mayoritas kata mereka ini seharusnya akan berpendapat dia wajib, tapi mereka tetap berpendapat sunnah karena tidak ada perintah. Karena mayoritas itu dalilnya begini antum harus pegang dalilnya terkait dengan usul fikih akan wajib kalau ada perintah. Kalau tidak ada perintah maka sujud sunnah. Antum bisa pahamin? Itu koedah menurut mayoritas, apalagi di imam syafi'i karena memang beliau yang menulis usul fikih, usul istidlal. Beliau adalah orang yang paling pertama menulis cara berdalil. Tahu ini cara berdalil. Yaitu kalau ada perintah wajib, kalau tidak ada perintah tidak wajib. Setiap ayat perintah atau hadis perintah langsung antum bilang wajib. Apapun ayatnya dalam bab apapun. Antum bisa paham ini? Makanya jangan heran ya kalau mereka berdalil seperti itu. Sementara Imam Ahmad beliau adalah ahli hadis berdalil dengan tohir hadis. Paham kan? Kebanyakan pendapatnya itu sesuai dengan dohir nas. Bahkan perlu katakan kami enggak kenal fikih dari hadis kecuali setelah kenal Imam Syafi'i rahmahullah. Yang dong, paham kan? Jelas ini? Ini pendapat. Makanya pendapat mayoritas itu dilihat juga. Cuman karena di sini ada koeda. Kalau sujud zahabi itu Nabi ganti. Kalau itu adalah belum meninggalkan apa? Yang wajib. Makanya kita lebih condong ke pendapat yang wajib. Kalau untuk mau keluar dari silam pendapat. Ya sujud sahawi saja. Paham kan? Sujud sahawi saja. Walaupun itu adalah. Antum katakan sun. Sunnah. Kan tidak salah sujud sahawi kalau lupa. Karena sujud sahawi itu sebabnya karena lupa. Karena dalam hadis dikatakan sahabat saja. ada. Belum lupa maka belum sujud. Berarti illa sebab dari sujud zahabi adalah karena apa? Lupa. Anda paham nge? Bukan karena sunnah atau wa, wajib. Karena lupa. Jelas ilahnya dari sisi itu kita kuatkan yang kedua. Iya dari sisi itu kita kuatkan yang kedua. Iya. Ini terkait dengan hal tersebut. Kemudian, ada pun tersahut akhir, tersahut akhir, juga para ulama berselisih pendapat, cuman berselisihnya bukan antara sunnah dan wajib, tapi antara wajib atau rukun. Tahu rukun? Rukun itu kalau antum tidak tersahut, tidak ada sholat. Kalau tersahut akhir. Wajib artinya kalau antum tinggalkan, sholat tetap sah. Tapi apa? Berdosa. Ini perselisihannya. Tasawuf akhir yang jelas bukan sunnah. Cuman apakah wajib atau rukun sholat? Atau rukun sholat? Ini mereka berselisih. Kalau mayoritas berpendapat, tasawuf akhir adalah rukun sholat. Sebagian ulama berpendapat itu wajib. Dan yang benarnya pendapat mayoritas. Yang mengatakan apa? tasawuf akhir adalah apa? rukun adalah rukun dan walaupun antum berpendapat wajib misalnya mau ikut pendapat selain sebagian ulama iya tetap juga harus dilakukan tasyahud. karena berdoa antum kalau tidak melakukannya kalau tidak melakukannya ya yeah. ini yang benarnya pendapat mayoritas yang mengatakan adalah rukun ya yeah. Adapun bacaannya, ada beberapa bacaan dalam bacaan tasawuf yang semuanya boleh kita baca. Semuanya boleh kita baca. Lafaz pertama yang dikenal dengan tasawufnya Ibnu Mas'ud, ia ya, tasawuf yang tersebar di kita. Itu dengan bacaan attahiyatulillahi wasallamatu taibatu assalamu ayuhan ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaihi wa ala ibadillahis solihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu itu lafaz tasyahud beda lagi itu lafaz shalawat ini lafaz apa ini tasyahud iya ini lafaz tasyahud pertama riwayat imam al-bukhari dan imam muslim dan lafaz seperti itu attahiyatu lillahi

yaitu dengan lafaz attahiyatul mubarokatus shalawatu thayyibatu lillah jadi lillahnya di belakang attahiyatul mubarokatus shalawatu thayyibatu lillah attahiyatul mubarokatus shalawatu lillah setelah empat baru lillah attahiyatul mubarokatus shalawatu thayyibatu lillah setelahnya sama Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakat. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyadu an la ilaha illallah. Wa asyadu anna muhammadan rasulullah. Cuman tidak ada abduhunya. Cuman muhammadan rasulullah. Ini bacaan kedua. Bacaan ketiga. Ini dikenal dengan tersyahutnya Umar bin khattab Dalam riwayat Imam Malik rahmatullah di kitab Al-Muattah itu dengan bacaan at-tahiyyatulilah, az-zakiyyatulilah, at-taubatulsalawatulilah. Jadi lillahnya diulang tiga kali. At-tahiyyatulilah, az-zakiyyatulilah, at-taubatulsalawatulilah. Assalamu alaikum. Setelah itu sama. Assalamu alaikum. nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Paham kan? Bedanya di awal. Bedanya di awal. Inilabad attahiyatulillah, zakiyatulillah, as-salawatutoyibatulillah. Baru setelahnya sama. Iya. Setelahnya sama. Terkait dengan tiga ini, bacaan ini. Yang paling utama adalah yang pertama tentunya karena itu Bukhari Muslim disepakati oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Mayoritas ya yang paling utama adalah yang itu. Cuman boleh semuanya untuk pilih salah satunya. Kalau hafal tiga tiganya juga boleh diganti-ganti dalam sholat itu lebih sempurna dalam mengikuti sunnah dalam mengikuti sunnah. Ya. Kemudian setelah itu bacaan salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, masalah salawat. Kalau salawat di tasyahud akhir, sepakat ada salawatnya di tersahut akhir di tersahut awal, apakah ada sholawat itu diperselisihkan di tersahut awal apakah ada solawat? itu diperselisihkan di tentangnya iya tersahut akhir ada, jelas tersahut awal diperselisihkan ada yang berpendapat bahwa pada tersahut pertama itu seorang hanya baca tadi, lapat tersahut tidak ditambah sholawat. Tidak ditambah apa? Sholawat. Ini pendapat Imam Ahmad, rahmatullah. Juga Abu Hanifah, serta Imam Syafi'i dalam satu riwayat. Artinya ini pendapat mayoritas. Karena Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Syafi'i dalam satu riwayat. Iya. Pendapat yang kedua, disunahkan, disunahkan hukumnya bagi orang yang sholat membaca sholawat Nabi di tasyahud pertama. Ini adalah pendapat yang kedua dari Imam Syafi'i rahmatullah dan orang-orang Syafi'iyah. Makanya kalau orang Syafi'iyah pasti ada sholawatnya diajarkan. Di tasyahud apa? Awal. Kan ini pendapat Syafi'iyah. Dan Imam Syafi'i juga dalam satu riwayat. Dalam satu riwayat. Ya. Yeah. Dari dua pendapat ini, mereka, kalau pendapat pertama, pendapat mayoritas, mereka berdalil dengan hadis-hadis yang Anda sebutkan tadi tentang lapat tasawuf. Nabi kan tidak mengajarkan sholawat. Anda paham kan? Kapan Nabi telah, kapan Nabi mengajarkan sholawat? Yaitu ketika para sahabat bilang, kami telah tahu tasyahud bagaimana bersolawat. Itu baru diajarkan. Cuman ulama mengatakan disunahkan juga bersolawat. Mereka berdalil dengan dalil umum. Kan ada lapat hadis. Iya, dia mengatakan ketika diajarkan tasahud katanya summa masa kemudian hendak dia itu minat doa masa kemudian silakan dia pilih dari doa apa yang dia inginkan dari doa kata mereka sebaik-baik doa adalah salawat Paham aranya walaupun ini terlalu mengkoit Nabi kan bilang dia pilih dari doa. Tidak ada ketentuan salawat. Misalnya imamnya masih tasyahud, antum sudah selesai. Boleh untuk berdoa di tasyahud awal. Tahu kan? Nggak disebutkan kata sholawat. Cuma mereka alak arahkan ke mana? Ke sholawat. Paham kan? ini tentunya mengkoit menentukan apa yang tidak ditentukan oleh syariat. Betul, kita yakin. Kita tahu bahwa sholawat memang doa yang terbaik. Ya kan? Tapi tidak bisa kita katakan. Pastikan bahwa di situ adalah salat sholawat. Antum kalau bersolawat tidak apa-apa. Paham kan? Cuman menentukan harus solawat. Tidak. Dengan hadis itu. Makanya pendapat yang kuat. Yang dibuatkan oleh para ulama kita. Ya. Seperti. Ibn Qayyim. Ya. Demikian pula Semukbil sebelumnya jauh sebelumnya al Imam Ibn Rajab memilih bahwa terbatas pada tasyahud lafaz tadi-tadi yang diajarkan itu yang benar itu yang benar kan tidak diajarkan selawat di tasyahud awal iya dan kalau untuk pilih pendapat yang kedua tidak ada masalah juga. Karena pendapat yang kedua itu dipilih oleh Imam Masyaukani. Juga dipilih oleh Syekh Al-Albani Rahmallah. Dipilih oleh Syekh Al-Albani Rahmallah. Untuk bersalawat juga di pesawat yang pertama. Iya, tidak disalahkan hal tersebut. Tidak disalahkan hal tersebut. Dan perselisihannya juga kan antara sunnah atau tidak diucapkan. Paham kan? Antara sunnah atau tidak diucapkan. Bagi yang tidak ucapkan bahkan dalam madhab syafi'iyah tidak mengapa bagi mereka cuma tidak dapat pahala sunnah tidak dapat pahala sunnah iya yeah. Adapun ada tasawuf akhir tentunya itu disyariatkan tentunya cuman mereka berbeda tentang hukumnya kalau disyariatkannya disepakati kalau tasawuf akhir cuman mereka berselisih tentang hukumnya apakah dia rukun sholat itu bertasyahud bersolawat di tasyahud akhir ya atau dia hukumnya adalah wajib jadi perselisihannya antara apakah wajib atau rukun adalah nah, masalah ini antum lakukan saja mau antum bilang wajib atau rukun kan berdosa kalau ditinggalkan berdosa kalau ditinggalkan dan lapas solawat ini banyak banyak lapas solawat dari Nabi SAW cuman kalau antum bilang Allahumma salli ala Muhammad begitu saja, itu sudah dianggap sah. tam. Karena kan memang perintah bersolawat. Kalau antum bilang begitu saja, sudah bersolawat namanya. Sudah apa? Bersolawat. Tapi kalau antum ucapkan dengan yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya lebih utama. Nah, apa solawat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Banyak. Banyak lafadznya. Di antaranya ya yeah, adalah apa yang datang dalam hadith Bukhari Muslim dari hadith Ka'ab Ibn Ujrah. Dan ini yang paling sahihnya. itu lafad Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ala ali Ibrahim inna kahamidun majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama baruk ta'ala ala Ali Ibrahim inna kahamidun majid Lafad ini. Itu riwayat Bukhari dan Muslim. Lafaz yang kedua boleh juga riwayat Imam Al Bukhari dari Abu Sa'id Al qudri Ya, dan lafaz Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika ada kata itu. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika Kama sholli ta'ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim tidak ada kata inna kahamidun majidnya juga. Lafat ketiga boleh juga. Ini bahkan datang juga dalam hadis riwayat Bukhari Muslim tapi dengan lafat yang berbeda, tidak terkenal. Tidak terkenal. Kalau yang pertama tadi itu riwayat Bukhari Muslim dan terkenal. Lafat ketiga tidak terkenal tapi Bukhari Muslim juga. Dari Abu Humaid As-Sa'idi radiyallahu taala anhu dan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi itu tambahannya Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid innaka Hamidum Majid terakhir Lafaz keempat boleh juga. Ya, yang lafat mungkin juga digabungkan dalam ajaran di sekolah yang dengan lafat fil alamina innaka hamidum yang ada fil alamina itu lafat juga ada datang dari Nabi SAW riwayat imam muslim Sahih. di semua lafat itu benar cuman tidak ada kata sayyidina itu saja tidak ada kata apa? Sayyidina itu tambahan di awam. Tambahan di awam. Tambahan dari lafaz hadis Nabi tidak boleh ditambah seperti itu. Lafaz keempat yaitu dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim ala ali Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Paham kan? Ini lafaz juga boleh dibaca. Ini beberapa lapat, empat lapat yang semuanya boleh antum baca. Boleh antum baca. Setelah itu di tasyahud akhir disunahkan untuk berdoa. Disunahkan untuk apa? Berdoa. Boleh berdoa apa saja dan lebih disunahkan adalah doa yang matur. Doa yang datang dari Nabi SAW. Ya, di antara doa yang datang dari Nabi SAW adalah meminta perlindungan dari berapa? Empat perkara. Itu dalam riwayat Bukhari Muslim. Dari ya, hadit Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u wa yaqul adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dan berkata Allahumma inni bika min adabil qabr wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil dajjal bahkan sebagian ulama mengatakan bacaan ini adalah wajib kalau berlindung dari ini kalau doa yang ini doa yang lain sunnah kalau antum mau menambah tapi doa yang ini wajib karena ada lapat perintah dari Nabi SAW. Kata Nabi, data syahada itu dalam riwayat Imam Muslim dalam riwayat Imam Muslim dikatakan idat tasahada ahadukum fal yastaid billahi min arba apabila salah seorang dari kalian tasahud maka hendalah dia meminta perlindungan kepada Allah dari empat perkara yaitu dia katakan Allahumma inni a'udhu bika min adabi jahannam wa adabi al-qabr min fitnatil mahya al-mamati fitnatil dajjal dia min fitnatil matihi dajjal yeah. Dan sepakat para ulama dianjurkannya untuk berdoa di tasyahud akhir. Paham kan? Dianjurkan untuk berdoa di tasyahud akhir. Dengan doa apa yang datang dari Al-Quran ataupun dari sunnah. Karena yang dilarang membaca quran adalah ketika sujud dan ketika ruku. Di tasyahud boleh. Membaca doa yang datang dari Al-Quran ataupun datang dari sunnah. Yang datang dari sunnah karena ada lapar hadis yang mengatakan summa yataqayyar minal mas'alati masya kemudian dia pilih apa yang dia mau minta dari apa yang dia kehendak kehendaki yeah. dari apa yang dia kehendaki Dan itu tadi boleh antum berdoa dengan doa-doa yang waris dari Nabi. Itu doa yang pertama tadi meminta perlindungan dari empat perkara. Boleh juga doa seperti yang diajar oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ada yang berdoa, Allahumma inni dalam tu nafsi dulman katira. Walayak perut dunuba illa anta fakfir lima kfiru indik warhamni innaka antal gafur rahim. Boleh doa itu. Allahumma inni dalam tu nafsi dulman katira. Walayak perut dunuba illa anta ta fakfir lima indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya. Dan doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ini bacaannya. Adapun cara duduk tasyahud tentunya tadi di hadis Aisyah kalau tasyahud awal adalah dengan duduk apa? Ibtiras. Dan duduk ibtiras. Adapun pun yang kedua, dulu tawaru tentunya. Dan kalau hanya punya, kalau dua tesahutnya, semuanya sepakat seperti itu bentuknya. Yang pertama, iptiros, yang kedua apa? Tawaru. Yang mereka perselisihkan adalah, kalau dia hanya memiliki satu tasahud. Ya, hanya memiliki apa? Satu tasyahud. Itu berselisih. Di antara para ulama rahimahumullah ada yang mengatakan duduk tawaruk. Ya. Yeah. Dan ada yang mengatakan duduk apa? Iftiras. Dan ketika kita lihat hadis yang ada di buku ini, wakana fi kulli rukatain, ya kan? rokaatain. Adalah Nabi saw berkata pada setiap dua rokaat atahiyah dan Nabi duduk iftiras. Paham? Ini kan umumin di setiap dua rokaat belum melakukan tahiyat dan duduk apa iftiras. Dengan dalil ini, karena riwayat hadis ini adalah tentang solat yang memiliki satu tasyahud. Adapun dari pendapat orang-orang syafi'i yang mengatakan duduk ifti, duduk terbaru itu mereka berdalil dengan hadith Abu Humaid yang mana keterangannya untuk sholat yang memiliki dua tasyahud. yang memiliki dua tasyahud. ini pendapat yang benar duduk iftiros bagi setiap sholat yang hanya dua rakaat hadith dalilnya ini di bab di kitab dalilnya ada di kitab dan hal ini sama antara laki-laki dan perempuan sama hukumnya antara laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya tidak ada bedanya ini cara duduknya dan bacaannya masih ada posisi tangan Insya Allah kita akhirkan di pertemuan akan jadi nanti itu selesai Insya Allah karena sisa bacaannya sudah sisa posisi tangan kemudian salam kemudian salam Alhamdulillah